tinggal dulu, gak jauh saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi channel Mas Tri QQ. Nah, ini saya mau eksperimen membuat balon terbang dengan menggunakan alat ini dan bahan-bahannya ini bekas bakaran plastik marimas ini. Plastik ini. Saya ambil aluminium foilnya, grenjengnya, dan saya tambahkan ini kaleng aluminium dan menggunakan soda api ini. Ini dalam ini soda api. Mendap di botol ini, saya masukkan air tak dan menggunakan balon karakter. Balon karakter ini. Ini. Nah, ini saya agak jauh dari anak-anak soalnya ini berbahaya. Soalnya menimbulkan gas ini. Ini menimbulkan gas ini. Ya, pertama saya masukkan dulu ini ininya dulu ke dalam air ini, bubuk ini, bekas-bekas aluminium ini masukin. Ya, ntar kalau kurang saya masukin aluminium ini. Ini menggunakan bekas kaleng juga ini. Saya masukin sekalian semua. Nah. Terus ini soda api mau ku copot gini nggak bisa, saya kasih air dulu. Nah, ini soda api ini di dalamnya. Yang penting gini jauh dari api, soalnya bahaya ini. Ini soda apinya. Ini udah aku masukin sini dulu. Ini juga saya eksperimen, juga belum pernah bikin ini. Saya eksperimen juga belum pernah bikin ini. Ntar dulu, soalnya ini bahaya. Apinya udah mulai lu, saya tutup, saya tuang sini. Nah, ini saya tutup yang kenceng. Tunggu reaksinya. Reaksi ini. Tunggu reaksinya. Ini mengeluarkan gas ini. Jadi kekusuling ke sini, termasuk sini, masuk ke balon ini. Nah, ini udah. Nah, ini udah mulai mengisi bawah sini, udah ngisi dari reaksi ini tadi masuk ke sini. Ini udah mengisi dikit-dikit, ini udah ngelembung dikit ini. Nah, kita tunggu sampai penuh. Nah, ini eksperimen. Kalau itu kan, kalau abang-abang tuang balon kan itu pakai tabung yang gede khusus buat bikin kayak gini. Saya ini eksperimen menggunakan ini aluminium foil, soda api. Nah, ini saya eksperimen apakah bisa. Ntar dulu kita tunggu terus, dan apakah bisa terbang ini. Ntar kita tunggu terus. Nah, ini udah gelembung sedikit sini,
Ya, prosesnya lambat soalnya ini selangnya saya pakai selang kecil masuk ke sini. Dan saya itu juga baru pertama kali ini, makanya deg-deg saya tuh. Dia juga takut. Nah ini saya mau tambahin lagi soda apinya. Ini tambahin lagi soda apinya. Tambahin soda api. Ini tulisannya soda api. Tambahin lagi. Dan aku tambahin lagi aluminium foilnya juga. Nah ini saya prosesnya juga takut sebenarnya. Jujur. Ini. Oke. Ini mau aku masukkan lagi, saya buka dulu. Saya masukin lagi. Ini. Dan saya masukin soda api lagi. Ini langsung saya tutup lagi. Saya tutup lagi yang kenceng. Dan saya tinggal dulu. Ini tinggal dulu, gak jauh saya. Bolong. Kebanyakan soda api meleleh. Enggak kuat. Nah ini saya mohon maaf, eksperimennya ini gagal. Kenapa? Soalnya aku terusin, nggak saya terusin. Tabungnya udah meleleh kebanyakan soda api tadi. Kebanyakan soda api udah meleleh. Nah ini uapnya udah nggak bisa ditutup lagi. Ya kita sambung eksperimen besok lagi. Nah ini tabungnya udah nggak bisa dipakai, udah rusak tadi. Insiden tadi kebanyakan soda api tadi. Ya, saya mohon maaf eksperimen ini ya gagal lah. Soalnya udah gak bisa diterusin lagi, tabungnya udah toplesnya meleleh. Ininya meleleh juga tadi, ini bawahnya meleleh, sininya meleleh. Ini asapnya udah gak bisa di itu. Asapnya udah masih ngebul. Gak bisa ditutup dan nggak bisa masuk ke selang soalnya bocor lewat sini. Nah. Ya saya coba besok eksperimen lagi, masih dengan ini saya bikin tabung yang bagus, bikin tabung toples yang bagus lagi. Nah, kalau bikin tabung itu biayanya mahal, saya belum bisa. Ini cuma eksperimen ya, kita coba besok. Ternyata gagal hari ini ya, bersambung kita coba besok lagi. Eksperimen menggunakan ini
soda api. Besok kita coba lagi. Lihat. Ya, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meleleh. Nah.